Selamat datang kembali di Koang Sport Channel. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga 1 musim 2023 di pekan ke-14. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu bos. Berikut jadwal BRI Liga 1 musim 2023 di pekan ke-14 pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Laga pertama ada pertandingan Barito Putra versus Rans FC bertempat di Stadion Demang Lehman, kick off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Dilanjutkan laga Bali United versus Persikabo bertempat di Stadion Iwayan Dipta, kick off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-14, hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Arema FC versus PSS Sleman, bertempat di Stadion Iwayan Dipta. Kick off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live streaming aplikasi video. PSIS Semarang versus PSM Makassar, bertempat di Stadion Jatidiri Semarang. Kick off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live streaming aplikasi video. Dewa United versus Persebaya, bertempat di Stadion Indomilek Arena. Kick off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Selanjutnya, Persis Solo versus Persija. Kick off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Persik Kediri versus Bayangkara FC, bertempat di Stadion Brawijaya. Kick off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live streaming aplikasi video. Dilanjutkan ke hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Madura United versus Borneo FC, bertempat di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, kick off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Dan ditutup dengan laga Persib Bandung versus Persita Tangerang, bertempat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kick off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Terima kasih sudah menonton.